Pemirsa Intens Investigasi, El Rumi, salah satu putra dari musisi ternama Ahmad Dhani dan Maya Estianti, baru-baru ini mengambil langkah besar dalam hubungannya dengan Syifa Hatju. Dalam beberapa momen yang terlihat penuh kehangatan dan kebahagiaan itu, El Rumi pun terlihat memperkenalkan Syifa Hatju kepada kedua orang tuanya. Hingga hal ini pun mengundang kehebohan warganet dan juga penggemarnya lantaran menilai El Rumi sosok yang gentleman. Di mana ia menunjukkan keseriusannya dalam menjalani hubungannya dengan Syifa Hatju, meski keduanya belum mempublikasikan seperti apa sebenarnya status mereka berdua. Dan mengingat semakin banyaknya netizen yang mendukung El Rumi untuk segera go publik dalam hubungannya dengan Syifa Hatju, lantas seperti apa dukungan yang datang dari penyanyi papan atas Rosa untuk El dan Syifa? Hingga saking turut bahagianya, pelantun ayat-ayat cinta itu pun memberikan jari cinta sarang heo untuk El dan Syifa. Seperti apa pula Denny Darko yang mengungkap tentang seperti apa sesungguhnya hubungan El Rumi dan Syifa Hatju lewat penerawangan dari kartu tarotnya? Hingga Roy Kiyoshi pun menerawangi dengan mata batinnya sebagai anak indigo. Di sisi lain, seperti apa juga Nikita Mirzani yang terlihat menentang soal Syifa Hatju yang kini dikabarkan berpacaran dengan El Rumi. Hingga Nikita pun secara belak-belakan menegaskan bahwa Syifa bukan berpacaran dengan El Rumi. Hingga Nikita pun peringatkan netizen agar tidak menjodoh-jodohkan lagi Syifa dengan El yang ada jika mereka tidak jadian, justru para netizenlah yang nantinya justru akan kecewa. Dan bagaimana pula sebelum dekat dengan Syifa Hatju, rupanya El Rumi sempat tertangkap kamera sedang nonton konser bersama dengan Echa Aura, hingga El Rumi pun sempat diisukan memiliki hubungan asmara dengan Echa, yang pada akhirnya El dan Echa pun menjawab akan rumor yang sempat ramai tersebut. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, sejak mencuatnya foto-foto hingga video dirinya yang tengah jalan bersama dalam beberapa kesempatan, seperti saat momen pernikahan Thoriq Halilintar dan Aliyah Mas Said, El Rumi memang terlihat semakin lengket dengan aktris cantik Syifa Hatju, mantan kekasih Rizky Nazar. Menariknya lagi, seolah tak ingin menyimpan rasa bahagianya bisa dekat dengan Syifa Hatju, El Rumi pun terlihat langsung sat-set atau tak perlu berlama-lama untuk memperkenalkan Syifa Hatju kepada Maya Estianti dan Ahmad Dhani, yang mana merupakan orang tua El Rumi. Seolah bak gayung bersambut, rupanya Syifa Hatju pun juga melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan oleh El Rumi, yaitu memperkenalkan atau mempertemukan El dengan keluarga terdekat Syifa Hatju. Mengingat momen El Rumi dan Syifa Hatju yang sudah saling mengenalkan dengan keluarganya masing-masing, akhirnya tak sedikit warganet, fans, hingga beberapa selebritis pun yang mendukung El Rumi dan Syifa Hatju untuk segera go publik karena cocok dan berjodoh, seperti salah satunya penyanyi papan atas tanah air Rosa, di mana saking ikut bahagianya, pelantun ayat-ayat cinta itu pun memberikan jari cinta sarang heo untuk El Rumi dan Syifa Hatju yang dinilainya cocok karena keduanya adalah orang-orang yang baik. Karena aku tahu Syifa baik banget, El Rumi juga baik banget.
aku kenal mereka dari mereka masih kecil-kecil. Cocok sih kayaknya, mudah-mudahan deh. Tapi pokoknya buat aku, menurut aku sih mereka cocok sekali. Lantas, Dini Darko sebagai ahli tarot juga mengungkap dari penerawangannya lewat kartu tarot bahwa hubungan El Rumi dengan Syifa Hatju ini memang bukan hanya menuju ke hubungan asmara seperti orang kebanyakan yaitu pacaran, namun sudah banyak tanda-tanda akan adanya keseriusan. Bahkan ketika El Rumi membawa Syifa Hatju untuk memperkenalkannya ke ayah El Rumi yaitu Ahmad Dhani, menurut Dini Darko, apa yang dilakukan El Rumi ini memang semakin menunjukkan bahwa mereka akan melangkah ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan. Tak hanya itu, dari hasil penerawangannya lewat kartu tarot, jika memang El Rumi dan Syifa Hatju pacaran, jalinan asmara yang mereka jalani itu pun tak akan berjalan lama, lantaran memilih untuk menjalani hubungan yang lebih serius yaitu menikah. Kalau dibilang cocok, jelas cocok dan keduanya ini memiliki kesamaan ya. Karena wajahnya sama-sama kalem, juga kita melihat mereka berdua ini pun dicitrakan di media sebagai sosok yang juga kalem. Nah saat mereka ini bersama, saya pikir sih seperti diciptakan untuk ke ininya, pasangannya seperti itu. Dan wajahnya pun ini kayaknya cocok gitu loh. Ini saya pikir sih akan bisa jadi sebuah hubungan yang sangat kuat dan besar kemungkinan berakhir di pelaminan. King of Pentacles itu kalau L ini kan diantara tiga anaknya Ahmad Dhani dan Maya ini yang paling tertib lah. Sekolahnya juga kuliah sampai ke luar negeri, anaknya juga nggak macem-macem, nggak pernah terlibat hal-hal yang ajaib-ajaib seperti itu. Jadi kalau saya pikir sih ini jenis mungkin orang yang akan mengikuti jalannya hidup itu kalau bisa teratur, lebih memilih teratur. Dan kalau dikenalkan, saya pikir sih dia menunjukkan keseriusan dengan membawa Syifa ini ke kedua pasang orang tuanya ini tadi. Dan kalau saya kira, ini malah semakin menunjukkan bahwa ini sudah tujuannya bukan pacaran, tapi memang ingin dinikahi. Itu sih nggak perlu penjelasan kartu dan kita langsung lihat dan kelihatan banget. Juga dijelaskan oleh King of Pentacles bahwa ya, kalau ini ternyata nggak ada sesuatu yang aral melintang, ya kenapa nggak dilamar langsung aja. Jadi sepertinya kalaupun pacaran ini akan sebentar. Tuh kartunya Two of Cups. Iya, kalau saya pikir sih iya ya. Dan ini terlihat dari usia mereka juga yang memang sudah cukup matang dan nggak dianggap muda juga. Karena kalau muda biasanya kan anak-anak ini pengennya pacaran dulu, main dulu, tapi usianya ini sih menunjukkan kalau mereka ini memang sudah sepantasnya. Jadi saya pikir sih kalau mereka menikah, ini kayak akan meneruskan dinasti keluarga keartisan yang akan pasti akan terjadi. Lantas, dari penerawangan kartu tarot Dini Darko pun memastikan jika keluarga besar El Rumi pastinya sudah memberikan lampu hijau kepada El Rumi, termasuk Ahmad Dhani dan juga Bunda Maya. Lantaran menurut mereka, El Rumi memang sudah siap dan memiliki apa saja yang dibutuhkan nantinya untuk menjadi sosok suami dan kepala keluarga. Dan sudah pasti dengan kabar kedekatan El Rumi dan gelagat El yang serius dengan Syifa Hatju, Ahmad Dhani dan Maya Estianti pun tentu juga sangat bahagia. Yang pertama Bunda Maya itu jangan lihat dari wajahnya yang kalem seperti itu. Lihat saja dia sebagai seorang wanita yang asli Surabaya. Dan orangnya itu gak akan menutupi apapun yang dia rasakan dan dia harapkan. Jadi apapun yang dikatakan, kita tuh kayak nggak perlu mengartikan lagi. Nah, artinya apa? Saya lihat bahwa ya, arahnya itu pasti ke sana. Dan sebagai seorang ibu, terus anaknya ini berkesempatan untuk kemudian menikah di usia yang cukup dan memiliki semua yang dibutuhkan untuk menjadi seorang suami, ayah, atau ya intinya menuju ke jenjang berikutnya, pasti happy dong. Sama kayak kalau orang tua, anaknya kemudian lulus, sekarang aja ada SD itu dipakein toga terus di... Nah ini keberhasilan dia juga, dia merasakan itu. Serupa dengan Dini Darko, sebagai anak indigo, Roy Kiyoshi juga meneropong bahwa kedekatan El Rumi dengan Syifa Hatju saat ini tampak sudah cukup dekat.
Namun belum sampai pada status resmi berpacaran alias masih pada tahap penjajakan atau PDKT untuk saling mengenal satu sama lain. Menurut Roy, hubungan yang dijalin Elrumi dan Syifa Hatju saat ini berjalan dengan cukup mudah untuk saling mengenal satu sama lain secara lebih dalam. Sementara terkait kecocokan keduanya, Roy Kiyoshi melihat Elrumi dan Syifa merupakan pasangan yang memiliki kecocokan satu sama lain. Namun sejauh ini, Roy belum melihat ada rencana keduanya akan membawa hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius, apalagi pernikahan. Menurut saya, penglihatan saya hubungan mereka sebenarnya oke. Cuma masih dalam tahap penjajakan. Jadi mohon disabar, ditunggu juga berita baiknya. Tapi kalau saya lihat di sini sebenarnya belum panas, belum apa-apa gitu. Jadi menurut saya masih ada waktu lagi untuk penjajakan dan mengenal satu sama lain. Jadi menurut saya seperti itu. Diajak ke kondangan bareng kan bukan berarti udah jodoh ya. Bisa jadi itu kan spend time waktu atau menghabiskan waktu mereka dengan cara itu kan sebenarnya. Jadi menurut aku dibawa ke kondangan bukan berarti udah langsung besok merit juga. Ya menurut aku bukan hal yang seperti itu ya, bukan hal yang gampang. Ya saya berdoa aja untuk masing-masing pada beliau, semoga menemukan kecocokan. Itu masa depannya masih belum jelas sih kalau menurut penerawangan saya. Cuma ya doain aja deh buat mereka, semoga mereka bisa berjodoh dan mereka bisa melangkah ke jenjang pernikahan atau yang lebih serius. Ya pada dasarnya kita gak bisa nebak hari ini kita ke kondangan besok langsung merit, enggak. Ya menurut saya gitu sih. Masih kayak PDKT gitu, masih belum jelas juga. Ya aku doa-doa yang baik-baik aja ke mereka. Saya gak terlalu kenal dengan mereka secara personal. Cuma aku berdoa aja kalau namanya jodoh mudah-mudahan didekatkan. Kalau bukan jodoh ya jadi teman baik. Harusnya hal yang mudah ya untuk mengenal satu sama lain. Ya mudah-mudahan gak putus deh, aku doain gitu. Semoga gak ada apa-apa. Ya kalau menurut saya pribadi, sesuai dengan terawangan saya suka sama mereka. Aku rasa mereka cocok ya satu sama lain. Belum kelihatan, belum ada kata pernikahan di sini. Saya masih ngerasa zong, dan tapi ya saya berdoa, saya ngerawang, saya juga doain gitu biar mereka menemukan kecocokan dan melangkah ke yang lebih jauh. Lantas seperti apa sebelum dekat dengan Syifa Hatju? Rupanya Elrumi sempat tertangkap kamera sedang nonton konser bersama dengan Echa Aura. Hingga Elrumi pun sempat diisukan memiliki hubungan asmara dengan Echa, yang pada akhirnya El dan Echa pun menjawab akan rumor yang sempat ramai tersebut. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Intens Investigasi lahir sebagai anak dari pentolan band Dewa 19 Ahmad Dhani dan Maya Estianti. Tentunya gerak-gerik hingga hal-hal pribadi Elrumi selalu menjadi sorotan. Tak hanya wajah tampannya yang digilai oleh banyak kaum hawa, namun hal privacy Elrumi pun seringkali dikepoin oleh para netizen, seperti salah satunya wanita-wanita yang pernah dekat dengan Elrumi. Menariknya lagi, seolah ingin menjawab rasa penasaran netizen, beberapa waktu lalu, El pun pernah mengungkap soal mantan kekasihnya, di mana mengaku berjumlah 4 orang. Lantas, siapakah keempat mantan Elrumi itu selain Marsha Arwan? Dan di tengah-tengah rasa penasaran netizen yang benar-benar ingin tahu, rupanya ada yang lagi-lagi membuat netizen penasaran, di mana sebelum dekat dengan Syifa Hatju, Elrumi sempat tertangkap kamera sedang nonton konser bersama dengan selebgram bernama Echa Aura. Hingga atas kebersamaan itu, El pun sempat diisukan memiliki hubungan asmara dengan Echa. Hal itu beralasan karena tak hanya menonton konser bersama, El juga sempat membuat beberapa konten bersama Echa yang ia unggah di media sosialnya.
Lalu, Elrumi juga sempat ditanyakan tentang seperti apa hubungan dirinya dengan Echa Aura. Hingga seperti inilah ketika Elrumi merespon akan pertanyaan tersebut. Mantanmu berapa? 10 ya? Mantanku enggak, mantanku aku cuma 4. Ini Bella di sini, El. Jalan bareng, El. El, mungkin memang udah serius nih sama si Echa atau gimana, El? Kedekatannya seperti apa sih, El? Setelah isu tentang hubungan El dan Echa juga meluas karena momen nonton konser bareng sebelumnya, Echa juga ternyata merespon akan hal itu. Hingga seperti inilah jawaban Echa saat ditanya tentang kedekatan dirinya dengan sosok Elrumi yang kerap bersama dirinya pada saat berkonten di sosial media. Lantas seperti apa pula Nikita Mirzani yang terlihat menentang soal Syifa Hatju yang kini dikabarkan berpacaran dengan Elrumi? Hingga Nikita pun secara blak-blakan menegaskan bahwa Syifa bukan berpacaran dengan Elrumi. Hingga Nikita pun peringatkan netizen agar tidak menjodoh-jodohkan Syifa dengan El yang ada jika mereka tidak jadian, justru para netizen lah yang nantinya akan kecewa. Selamat untuk Intense Investigasi. 3 juta subscriber. Luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Di tengah ramainya kabar Syifa Hatju yang diduga kini telah menjadi kekasih Elrumi, lagi-lagi Nikita Mirzani mendadak menjadi sorotan lantaran pernyataannya yang mengundang heboh para netizen hingga fans Syifa Hatju dan Elrumi. Ya, Nikita Mirzani secara tegas menentang bahwa kini Syifa Hatju sedang menjalin hubungan asmara dengan Elrumi. Dalam video yang memperlihatkan dirinya sedang jalani siaran langsung di media sosialnya itu, Nikita blak-blakan bahwa Syifa bukan berpacaran dengan Elrumi, hingga pemain film Nenek Gayung itu juga mengingatkan netizen agar tidak menjodoh-jodohkan Syifa Hatju dengan Elrumi lantaran jika mereka tidak benar-benar jadian atau pacaran, para netizen lah yang nantinya justru akan kecewa. Syifa sama El, Syifa gak sama El tahu. Kalian tuh jangan suka jodoh-jodohin ya, orang. Siperin orang. Nanti nggak jadi, kalian juga yang kecewa. Pemirsa Intense Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intense Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intense Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.